Tiga pria masing-masing berinisial EI, 23 tahun warga Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara, RM 25 tahun warga Kabupaten Mukomuko, dan AA 30 tahun warga Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara, ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara. Dalam operasi Antik Nala 2024 sejak tanggal 24 Juni hingga 8 Juli 2024. Tersangka ditangkap di lokasi dan waktu berbeda, yakni di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur pada Sabtu 23 Juni. Kemudian di Desa Gunung Agung pada 28 Juni dan di Desa Ketapi, Kecamatan Tanjung Agung, Palik pada 5 Juli. Dari ketiga tersangka ini, polisi juga mengamankan barang bukti satu paket sedang dan dua paket kecil sabu dengan berat 0,84 gram. Kasat Narkoba Polres Bengkulu Utara Ibtu Rizky Dwi Cahya Putra dalam pers rilisnya menyampaikan ketiga tersangka membeli dan mengkonsumsi sabu dalam kurun waktu beberapa bulan dan membeli sabu dengan sistem peta. Pihaknya saat ini masih mendalami para tersangka terkait asal barang tersebut. Untuk total barang bukti yang kami amankan sebanyak 0,84 gram, dari tiga tersangka yang kami amankan belum pernah melakukan tindak pidana berulang atau istilahnya residivis. Untuk kriteria dari tiga orang pelaku, kami masih melakukan istilahnya penyelidikan untuk perkembangan dari hasil yang kami ungkap. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.